adalah unit yang khusus-khusus ini adalah unit eksklusif, nanti akan dihasilkan air bersih dengan sendirinya. Jadi dari air limbah yang limbah ini akan masuk ke antara unit di mana nanti dari antrites itu adalah limbah itu bisa dibuang ke lingkungan. Sedangkan kalau kita masukkan ini itu bisa di-reuse. Jernihkan air limbah tinja yang biasanya memakan waktu 7 hari dipangkas 30 menit, dan 30 menit ini langsung kualitasnya setelah diproses sudah bisa diutilisasi. Jadi bayangkan dari 7 hari ke 30 menit, ini loncatan teknologi, dan alhamdulillah ini dihasilkan juga di Jakarta, dan ini pertama kali di dunia. Hasilnya itu air langsung bisa dipakai sebagai untuk MCK, untuk cuci, untuk menyiram tanaman, tapi juga limbah lainnya seperti sludge-nya itu bisa dipakai untuk biomasa maupun untuk pupuk. Jadi Pak Bekti, terima kasih banyak, juga Pak Jumur, terima kasih Pak Andri, inspirasinya, dan juga Pak Hairunas. Kita akan mencoba di instalasi di Duri Kosambi ini, tapi kebetulan ada ASEAN Games, kan ada kali hitam. Kalau kita lihat tadi air tinja aja bisa dalam 30 menit langsung jernih seperti itu yang saya tadi pakai cuci muka. Ini juga bisa dipakai untuk menjernihkan kali hitam, dan akan sangat membantu untuk the look of the game di nanti di Kampung Atlet. Itu harapan kita, dan yang juga sangat membesarkan hati, tiap instalasi ini akan membuka lapangan kerja sekitar 50 lapangan pekerjaan. Jadi kalau ada 200 unit yang kita akan dorong di Jakarta, kita akan punya 10.000 lapangan kerja yang tercipta dengan teknologi tepat guna yang diinovasi oleh Pak Andri dan Pak Hai. Airnya buat apa, minum, ini buat makan.